Hello everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku mau review Wardah Crystal Lure yang blush on-nya, guys. Aku excited banget karena menurut aku ini multifungsi banget dalam satu pan. Jadi kamu nggak butuh beli beberapa produk gitu ya. Ini udah ada di dalam satu produk. Jadi multifungsi banget dan pastinya warnanya cantik. Yuk kita langsung aja lihat yuk. Dulu ya guys, kita mau review packagingnya dulu. Gimana sih guys packaging dari Wardah Crystal Lure? Nah ini aku langsung aja tunjukin ya. Ini tuh kayak seperti luxury product gitu dari Wardah ya, kayak mewah gitu produknya karena ini gold gitu, terus bling-bling gini tuh, bling-bling gini ya. Dan menurut aku kelihatan luxury banget sih, mewah banget dari Wardah seri Crystal Lure gitu. Terus sebenarnya ini tuh apa sih yang aku bilang kok bisa multifungsi itu? Yuk kita lihat aja langsung penampakannya seperti apa ya guys. Jadi, nah kayak gini nih guys, packaging depannya seperti ini. Jadi ini kita bisa sambil ngaca gitu, tuh. Kayak bener-bener kita bisa sambil ngaca dan kacanya jelas banget untuk melihat wajah kita gitu. Jadi kayak bukan ala-ala doang, tapi ini beneran bisa ngaca gitu. Packagingnya menurut aku nilai plus juga dari Wardah, karena kalau kayak gini jadi bermanfaat dan ngaca, bisa pakai lipstick, gak usah pakai buka-buka. Di sini udah jadi kaca. Menurut aku itu nilai plus dan genius banget dari Wardah ngeluarin packaging yang seperti ini. Mewahnya dapet, simpelnya dapet, jadi kayak cuma Crystal Lure, Wardah itu keren banget sih. Menurut aku ini level up dari produk-produknya Wardah gitu guys, karena kelihatan banget bedanya gitu loh. Ini keren banget gitu, keren banget. Langsung aja kita masuk ke warna-warnanya. Sebenarnya warnanya tuh ada berapa sih? Nah ini dia warnanya. Tuh kalau kamu bisa lihat, ini tuh warna super duper cakep-cakep banget ya, apalagi blushnya. Jadi sebenarnya tuh niat awalnya tuh aku lagi mencari blush gitu ya, yang warnanya aku suka tuh warna blush yang pink muda banget gitu, kayak muda merah jambu gitu. Dan ini aku dapat nih warnanya yang aku suka, yang aku incer tuh warna ini. Yang ini aku suka cuma nggak terlalu sih gitu, jadi tapi ngeping-ngeping gini itu aku suka gitu ya. Ini warna apa? Ini warna untuk highlighter guys. Jadi ini gunanya untuk bikin di bagian-bagian tertentu tuh lebih mengkilat-mengkilat gitu, kayak glowing gitu. Dan ini namanya warna bronzer, warna yang gelap gitu untuk ngembaliin warna asli kulit kita gitu. Jadi kayak lebih berdimensi gitu mukanya pakai bronzer yang bawah ini. Oke, bagaimana sih cara pakainya? Langsung aja ya. Ini kacanya juga gede banget, sumpah. Jadi bisa satu muka kelihatan banget dengan jelas gitu. Kece punya si packagingnya the best. Langsung aja, ini tuh gimana cara pakainya? Cara pakainya gampang guys. Jadi kalian bisa blend semuanya, kayak bisa semuanya di blend seperti ini, nih. Tuh, ya bisa diginiin. Terus langsung dipakai. Aku biasanya memakai blush on di atas sini karena pipi aku tuh lumayan chubby ya. Tapi kalau misalkan pakai blush on itu selera sih masing-masing ya guys. Ada yang disuka di sini gitu ya. Jadi disesuaikan sama selera kamu. Kalau aku pribadi suka banget pakai di sini. Oh my goodness. Guys, ini blush on bagus banget. Warnanya bagus banget kalau di blend semuanya, nggak usah dipisah-pisah gini, di blend semuanya terus langsung kayak ada glowingnya karena dia kan ada highlighternya gitu ya guys. Jadi highlighter sama blush itu bersatu gitu dan bikin kulit tuh kelihatan sehat banget. Tuh, bikin kulit kelihatan sehat dan glowing banget. Warnanya juga warna muda pink yang cantik banget gitu, yang nggak menor sama sekali. Wow, aku jatuh cinta pas pertama kali pakai karena kesannya bener-bener bikin kulit sehat guys. I like it. Coba ya sebelah sini ya. Oh my goodness, aku suka banget deh.
Wow, tuh lihat ya guys ya, kayak ada glow-nya gitu karena ada highlighternya kan di sebelah sini. Jadi ngasih efek blush yang sehat gitu, yang nggak flat gitu blushnya di muka. Wow. Aku agak kesiniin ya biar agak demam gitu. Suka banget. Oh my god, goodness. Oh, aku suka banget sih ini, fix aku suka banget. Jadi kalau disatuin gini, kayak di semuanya diusrek gini, guys. Itu ngasilin warna blush on yang merah jambu gitu, yang bener-bener kelihatan, gak pucet sama sekali. Bener-bener ini blush ya, blush yang muda cantik gitu. Terus ada healthy glowing skinnya, karena dia ada highlighternya, dan highlighternya pun subtle banget ya. Maksudnya subtle itu adalah gak lebay gitu loh, ngebling-blingnya tuh gak lebay, tapi nyatu dalam kulit, nyatu ke makeup aku. Jadi menurut aku ini the best banget sih. Aku baru menemukan blush on yang bener-bener kayak ini pertama kali ya aku pakai Wardah Kristalur ini, dan ini yang aku cari selama ini. Belum ada yang kayak gini, guys. Aku suka sih. Sumpah aku suka banget. Wow, I like it so much. Wow, the best Wardah Kristalur yang ini. Anyways guys, ini tuh judulnya Kristalur Precious Lustre Prism Blush. Jadi cuma ini aja warnanya, gak ada warna nomor 01 atau 02. Jadi cuma ini aja. Tapi menurut aku worth it banget karena dapat dua warna blush on, punya bronzer, punya highlighter, dan digabungin jadi kayak gini. Glowing banget. Ini aku gak pakai apa-apa loh, cuma pakai blush on doang. Oke. Kita nggak adil kalau misalkan kita di-spread gitu, kayak kita pisah-pisah pemakaiannya seperti apa gitu ya guys. Ini aku akan hapus dulu. Aku akan geser dulu biar nggak terlalu ngeping-ngeping banget. Aku geser ya. Nah, sekarang waktunya kita coba pisah-pisah ya guys. Ini aku warna Coral dulu kali ya, warna yang warna rose aja dulu deh, warna rose dulu yang lebih muda. Jadi pakainya cuma kayak diginiin aja, nggak usah kena ini, nggak usah kena ini, nggak usah kena ini ya guys. Kayak cuma diginiin. Wow, wow, ini warna rose-nya. Menurut aku ini warna rose yang wow, cocok banget di kulit orang Indonesia. Karena bener-bener gak menor dan natural banget blushnya. Wow guys, I like it. Dan tipsnya ya guys, pakai brush yang kayak kecil gini. Jangan kayak gede gitu. Soalnya nanti kena ini, kena ini, kena ini. Jadi kayak kecil-kecil aja brushnya. Terus diaplikasiin kalau misalkan kamu gak suka pakai highlighter atau ngegabungin bronzer untuk jadi blush kamu. Kita akan langsung cobain yang coral. Wow, yang coral juga warnanya nyata banget, sekali swipe langsung nyata. Tuh, nyata banget ya guys. Tuh, ini warna coral nih, warnanya lebih nyala tapi tetap cakep gitu loh. Ah, Wardah the best sih yang kristalurnya, suka banget aku. Tuh kan udah kayak ditabokin gini kan. Cuma tenang aja sih guys, ini kan blush on tuh cepet banget mudarnya di kulit ya, jadi kayak pakai banyak-banyak it's okay gitu. Nah sekarang aku akan coba pakai bronzernya, warna kayak coklat gitunya ya. Kita cobain bronzernya untuk dijadiin kayak kontur hidung gitu, bisa apa enggak. Wow, bagus banget ini coklatnya, coklat yang kayak muda gitu, jadi bisa dibuat kontur hidung tuh. Ini aku pakai yang ini nih guys, pakai jari aja nih. Wow, Wardah the best nih yang kristalurnya, aku suka banget. Tuh. Wah, keren sih.
Bener-bener ada tuh, warnanya warna coklat. Kan di sini kayak muda banget, tapi ternyata dia ada. Beneran ada dan ngasih efek mancung gitu. Kita cobain aja pakai brush ya, guys. Ini aku brushnya yang ini kemana ya? Lupa aku taruhnya. Nah, ini taruh di sini. Untuk jadiin kayak kontur tipis-tipis gitu ya, guys. Nggak kelihatan sih ya, nggak kelihatan banget, cuma ini aku akan bersihin aja pakai tisu, terus aku ambil ini yang bawah yang warna bronzernya. Wah, itu ada tuh guys, kelihatan warna coklat. Nah, kalau nggak kelihatan juga nih di sini nih bronzer, biasanya aku taruh di sini biar kelihatannya jidatnya kecil. Wah, ini kelihatan nih bronzernya tuh, ya kan? Taruh sini biar kelihatannya tirus. Tuh ada guys warnanya beneran tuh, aku nggak bohong ya, kayak ini ada warna bronzernya, warna coklat muda, bagus banget. So, aku bener-bener kayak suka banget. Udah gak ada lagi yang harus aku komentarin. Aku kasih nilai ini 95 karena ini warna blush yang the best banget. Warnanya cantik, dari segi formula juga halus di muka gitu, ngeblend banget sama makeup aku. Terus dia ngasih healthy glowy skin karena dia pas dicampur gitu warnanya keseluruhan, dia ngasilin warna highlighter yang bener-bener nyatu di kulit aku. Jadi so far ini enak banget, nggak ada yang namanya komplain sama sekali dari Wardah Crystal Lure yang ini. Menurut aku ini the best banget blush on-nya dari Wardah. Dari segi packaging sampai formula sampai warnanya nggak ada yang aku kayak nggak suka tuh, nggak ada. Jadi menurut aku ini 95, bagus banget dan worth it banget untuk dibeli guys. Jadi kamu nggak usah beli bronzer, kamu nggak usah beli highlighter, tapi udah ada di satu pen gitu. Jadi multifungsi banget gitu, jadi lebih ngirit juga guys. Itu aja review dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. And see you next time, bye. Komen ya guys kalau kamu udah pernah nyobain ini, gimana komentar kamu. Alright, dadah.